Halo, selamat datang di YouTube channel Geser Geng. Kita sekarang sama anak-anak dari Anak Depok sama Gabut Squad. Kita ingin mengulas mobilnya yang BMW ya. Ada E90, E36, sama F30. Pemiliknya itu ada Agus, Rija, sama Akbar. Kebetulan mereka memodif mobilnya dengan beraliran stance. Apa aja sih ubahannya? Coba Mas Agus, apa aja sih yang diubah dari mobil S90-nya? Kalau saya sih nggak banyak yang diubah, hanya penambahan di body kit pakai M3, terus velg pakai ring 19, dan airsash pakai custom dari JM Auto Wheels. Itu pakai velg apa Mas? Ring 19-nya? Pakai Leonhard Dirt juga. Tadinya pengen beli 18, karena nggak kepikiran untuk airsash, jadi saya pakai 19. Pas itu kena kompor dari teman-teman, jadinya ya bukan saya. Untuk speknya itu Mas, depan berapa, belakang berapa itu? Depan 99, belakang 10, ET-nya 10-15. Berarti keadaan velgnya gimana tuh? Yang depan fitment apa gimana tuh belakang? Kalau depan sih hampir ngefit ya. Hampir ngefit. Ya kurang sedikit lagi lah. Kalau belakang sih slack. Oh gitu. Nah, berarti tipis-tipis aja gitu, tipis-tipis juga, tipis-tipis. Apa aja lagi Mas yang mau dirubah dari S90 nya itu? Rencana sih pengen ganti ring 18, mau turun ring, kita mau kasih lips custom full sekeliling sama BBK. Oh, sama BBK. Kalau dari Mas Rija sendiri apa aja Mas yang dirubah dari S36 nya? Gue sendiri sih basic kan emang gue ngambil udah dibangun ya gitu kan. Tapi ada beberapa sektor yang ditambah dan diubah lagi ya. Misalkan dari airsas penambahan 2 kompresor ya kan. Oh, dari awalnya 1 kompresor itu? Awal 1, terus gue tambah lagi jadi 2 kan. Tapi yang pertama itu kan basicnya kecil kompresornya. Nah gue naikin ke 480 dari 340 kalau gak salah sih ya. Kurang lebih ya 380 lah. Nah, terus ke velg juga gue yang udah dapet dari sana ya kan. Terus gue penambahan di BBK. BBK gue pakai AT Racing. Kalau headset juga sama kayak Agus, gue bikin DM juga. Oh, DM Auto Wheel juga. DM Auto Wheel juga. Terus untuk interior sih juga nggak terlalu banyak. Ada penambahan di OBC, tombol OBC 18 button. Terus juga sama sen yang M-Trek apa-apa lah, gue juga lupa namanya situ kan. Nah yaudah gue tambah itu sama serbar sih. Oh, serbar. Lebih itu doang ya. Untuk kekurangannya gue juga bakal ngerapin beberapa sektor lagi sih, gitu aja. Oh, gak banyak juga sih. Apa mau ada mau rubah warna apa gimana gitu Mas ke depannya? Pengen sih ngerubah sebenarnya, cuman ya gimana juga masih ragu untuk ngerubah. Jadi nikmatin yang ada dulu lah, kurang lebih gitu. Kalau yang masih fresh F30 mungkin Mas Akbar bisa dibilang gimana Mas, dijelaskan. Masih fresh banget tuh mobil. Baru keluar juga kayak Mas dari main. Yang juga satu bengkel lah kurang lebih ya. Benar. Simpel sih modifan gue, cuma baru velg, kali airsa sama bumper juga full yang performance. Paling itu aja sih. Velgnya pada balas. Gue pakai SSR MS3. Lebar 10,5 11,5. Yang airlift itu mas ya? Iya, gue airlift aja, di YM juga sama ketiga. Satu bengkel anjir. 4 poin. Iya, 4 poin. With remote system ya? Iya. Langkah kedepannya apa lagi mas? F30 ini mas? Yang dirubah apa warna? Oh, warnanya masih basic ya? Masih basic, nanti diganti warna, pasang BBK lah. Knalpot juga maklernya, mau berganti. Oh, maklernya banyak sih, standar. Iya, pera masih banyak. Mungkin dari teman-teman di rumah kan pengen tahu nih Mas. Mas pertama ngangkat mobilnya gimana sih? Apa Mas dulu pernah main mobil sebelumnya atau gimana sebelum ngangkat BMW ini? Dari Mas bertiga juga ini tuh pecinta BMW apa gimana sih Mas? Mas bertiga kan pakai BMW dan kebetulan ketiga-tiganya nih seri 3. Coba dijelaskan satu-satu dari Mas Agus. Ya awal mula sih saya main mobil pakai Honda Jazz tahun 2005. Perubahan sih gak banyak sih, hanya ya custom kayak pendek GD3 tuh? GD3 penambahan sandu, body kit, simple aja sih. Pas itu lihat
orang-orang kayaknya asik pakai BMW, katanya anak muda banget gitu. Oh iya, anak muda kan anak muda. Apa iya, apa iya, nyari cewek apa gimana tuh mas? Wah itu tuh, cewek tahu mana Honda mana BMW. Iseng-iseng coba mau main pakai Eropa, akhirnya pas udah beli nyaman, asik, mau diapain juga oke, jadinya tertarik pakai BMW. Akhirnya dimodifikasi lah. Tadinya ingin apa? Beli yang seri 3 nih, yang M46, tapi ketuaan, akhirnya cari S90. Akhirnya dapet lah. Ya, itu juga butuh perjuangan carinya. Saya dengar-dengar katanya CBU ya mas mobilnya? Iya, gila. Itu nyari mobil sekitar 2 bulan baru dapet yang CBU. 2 bulan baru dapet. Itu juga dapet di Kemayoran. Perbedaannya apa sih mas antara CBU dan yang biasa gitu, S90 biasa? Nggak banyak sih. Hanya di ada sunroofnya aja sama panel dalamnya juga. Oh berarti sunroofnya tuh bawaan. Bawaan. Mesin sama. Mesin sama. Nah. Jadi cuma itu aja perbedaannya. Sama mat ini ya kurang lebih. Iya. Jadi mat ini tuh kalau CBU tuh dari luar ya. Enggak dirakit di sini. Di apa namanya? Manual book. Bukan manual book, apa ya namanya? Faktur. Di fakturnya juga kan tuh. Bomnya ya, bomnya. Ya. Udah mungkin paling segitu doang ya mas ya. Cerita dari mobil yang itu. Kalau dari mas Tiga gimana mas? Itu pertama ngangkat T36 kan katanya beli mobil jadi itu ya. Gimana mas pertama ngangkat T36? Pertama ngangkat T36 sih gak kepikiran gue untuk ambil T36 tuh kan. Awalnya juga banyak option-option lain sebelum ngangkat T36. Terus kita ngeliat T36 apa namanya di IG. Lama-lama kok kayak tertarik juga, asik nih kayaknya main T36 kan. Walaupun udah banyak juga yang main sebenarnya kan. Cuman ada satu mobil kan ya, mungkin orang juga udah tahu lah basic mobil ini sebelum gua ambil itu udah hits juga duluan ya sama orang yang sebelumnya kan, berarti gua cuma nerusin orang yang punya ini, dan ada beberapa penambahan item lah di mobil itu aja sih. Tapi pertamanya nggak takut apa gimana mas, kan T36 ini termasuk mobil tua lah, apa ringkih apa gimana mesinnya apa gimana kayak kakinya ya. Kembali lagi sih kalau memang kita basic yang ambil 12 second pengaruh ke tua atau muda kan, tetap aja harus kita restore ke mesin, ke perawatan body segala macam lah. Yang penting interior atau eksterior itu kita berbaharui dengan sebaik mungkin. Tapi sama kayak Mas Agus juga tujuannya untuk cari cewek itu. Tujuannya bukan cari cewek sih sebenarnya, cuma iseng aja. Oh iseng aja. Pengen ambil itu. Basically kan emang sebenarnya mobil bukan pengen diambil ini gitu kan, karena emang pengen ada mainan aja, mungkin pengen nyobain lah nyobain ngebangun T36 ini kayaknya asik, dan akhirnya memutuskan untuk ambil T36 ini gitu. Kalau mobil terdahulunya apa pernah main BMW atau gimana mas? Sebelumnya enggak, ini pertama kali gue main BMW. Nah, sebelumnya Odyssey juga sama gue bangun juga dari nol. Kalau ini kan gue nerusin, ya kan? Kalau Odyssey gue dari nol bangunnya. Alirannya apa mas? Modifikasinya dimodifikasi juga. Sama dimodifikasi juga, dan alirannya juga sama sih, stance dan bagger. Enggak jauh-jauh. Ya, satu untuk menghemat kaki sih sebenarnya, walaupun lebih mahal gitu. Tapi sebenarnya bagger itu enak kan sih mas? Kalau menurut mas sendiri gitu, dipakai harian mobilnya? Pagi harian. Untuk bagger tuh nyaman sih sebenarnya kalau gue pribadi ya, cuman ya namanya kita balon dengan spring kan beda jauh dong, ya kan. Nah, untuk bagger ya perawatan juga nggak sulit sih, hanya simple aja. Yang penting ikutin ini aja lah, apa namanya? Apa namanya tuh? Pedoman dari si bengkel aja lah gitu kan, untuk cara perawatan seperti ini, seperti itu, gitu aja. Gitu aja. Paling gitu aja ya malah. Lebih sebetulnya lah gitu kan. Kalau Mas Akbar udah jelas lah ya, nilai 30 buat apa ya? Suhu. Udah jelas. Udah jelas ya mas ya? Buat apa mas? Karena kalau kita jalan bareng-bareng yang dilirik dia. Padahal kita di belakang enggak. Jadi emang cari cewek sih tujuannya sih. Bisa jadi. Mobil paling muda kan? Paling seger lah, kalau gua kan tua ya kan? Muka paling tua tapi dia. Oh mobil paling muda, muka paling tua gitu ya? Betul. Coba Mas Akbar diceritain nih mas, kenapa tertarik sama F30 terus dimodif lah gitu. Awalnya sih jujurnya gue gak niat buat pakai BMW ya. Karena kan sebelumnya juga udah dapet, udah lumayan gue dulu pakai F86 kan. Oh pakai F86. Iya. Cuman karena gimana ya, pengen nyari suasana baru aja gitu. Iya, ya gue nyoba untuk 4 lagi. Jujur aja gimana gitu, pakai BMW lebih enak sih kalau gue bilang. Nyaman, iya, nyaman ya. Satu ya. Orang juga lebih ngelirik sih ya. Kelas.
dari segi apa tuh mas? Yang unggul dari, ya kan mas dari FT ini, terus ke BMW lebih unggul, apa di interiornya lebih nyaman, kakinya. Kalau gue bilang sih interior jauh kalau, apalagi juga kalau buat tarikan mesin ya jauh kalau buat lari sama 8. CC berapa sih mas? CC 2000 cuman dia turbo. Oh. Iya. Kalau 86 kan dia turbo. CC 2000 cuman nggak turbo. MA. Terus mas? Ya apa? Nggak, lu jujur nggak niat gue kalau buat beli BMW kemarin. Tapi rencana dijual nggak nih? Ya sih. Coba nama dikit sama teman bisa ya. Sekalian promo lo. Buat teman-teman tuh siapa tahu ada yang tertarik sama 30-nya. Ya sebenarnya basically sih tiga-tiganya pengen dijual sih. Tapi barangkali ada yang mau meneruskan, silakan gitu kan. Dari 90, 36, F30. Ya tinggal dicek aja ya IG masing-masing. Promo banget anjing. Cek IG di bawah ini deh. Kalau enggak ada tanyain aja. Komen. Bebas bertanya. Terima kasih untuk Mas Agus, Mas Ridi, dan Mas Akbar udah menyempati waktunya buat ngobrol-ngobrol bersama Gesrek Gang. Terima kasih ya Mas ya. Kapan kita ngobrol bareng lagi? Ya, buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Mantap. Saya pengen tahu tadi.